Pemirsa, di segmen ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Yogyakarta dan Biro TV One Surabaya. Ada Andri Prasetyo di Biro Jogja dan Faraman Hila di Biro Surabaya. Pertama kita ke Biro Yogyakarta terlebih dahulu. Selamat pagi Andri, informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa TV One pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Jasmine dan juga pemirsa dari Biro TV One Yogyakarta. Kita menyiapkan dua informasi pilihan untuk pemirsa di rumah. Yang pertama, setelah hampir satu bulan dirawat, budayawan MH Enon Najib atau biasa disapa Cak Non, ini kondisinya semakin membaik. Cak Non telah dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta sejak satu bulan atau 6 Juli lalu akibat mengalami pendarahan otak. Namun saat ini kondisi Cak Non dikabarkan semakin membaik. Ia sudah tidak dirawat di ruang ICU, melainkan telah dipindah ke ruang rawat inap biasa. Pihak rumah sakit pun memohon doa dari masyarakat Indonesia agar Cak Non segera diberikan kesembuhan. Ya, informasi berikutnya dari Jawa Tengah, di mana tim Densus 88 anti teror Mabes Polri membekuk 5 terduga teroris yang merupakan jaringan pengebom Polsek Astana Anyar Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kelima terduga teroris ditangkap di Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. Berikut informasinya. Pasca pengeboman Polsek Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat 8 bulan lalu, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri terus bergerak memburu sel-sel jaringan teroris kelompok JAD. Dari penyelidikan dan pengembangan intensif, tim Densus 88 berhasil membekuk 5 terduga teroris jaringan pengebom Polsek Astana Anyar. 5 orang tersebut adalah SP alias S ditangkap di Desa Trayu, Kabupaten Boyolali, TN alias T ditangkap di Cemani, Sukoharjo, PS ditangkap di Desa Kedung Lengkong, Simo, AG alias AS ditangkap di Gentan, Sukoharjo, dan RS, perempuan ditangkap di Laban, Sukoharjo. Kelimanya memiliki peran masing-masing. Depan ini adalah 5 tersangka yang telah ditangkap dan diamankan oleh Densus 88 ini. Kaitannya adalah kaitan dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Yang dikumpulkan pada peristiwa. Dari hasil penggeledahan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pengeboman seperti sepeda motor, serbuk bahan peledak, senjata tajam, dan beberapa kotak sumbangan yang uangnya digunakan untuk membeli bahan dan peralatan pengeboman. Pihak Densus 88 juga hingga saat ini masih terus mendalami motif para pelaku dan menyelidiki keterkaitan antar pelaku. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ya, demikian dua informasi pilihan yang dapat kami kabarkan dari Biro TV One Yogyakarta. Untuk sementara kita kembali ke Jakarta. Jasmine.